kenapa disebut Fight for Unite? Ketika kalian bergabung dengan kami, ayolah gitu, kita singkirkan sedikit ego. Orang Bandung teh selain kreatif, kebersamaannya teh kuat gitu. Nah, CNFC ini hadir juga dengan punya moto lah intinya mah, berdiri di kaki sendiri. Ya seperti biasa kolektif. Ayo orang kolektifan gitu. Ini kebanyakan yang berminat tuh dari kalangan usia muda atau kebanyakan nih dari segi persentase misalnya? Kalau saat ini ngelihat dari remaja, malah dari remaja ke apa? Usia lanjut juga masih, Pak. Usia lanjut. Masih bisa. Akhirnya gak mau kepilaan, goblok. Yeay, saya Sian. Saya Yev. Son of Prune. Another Untold Story. Yeah. Hey. On the can't avoid, the truth can be destroyed. It's the youth you can't avoid. It's the truth can be destroyed. I'm a youth. Wah, yang sekarang tuh bulan suci Ramadan kita mengisi. Kita kebenaran nih syutingnya kan malam nih, Yep. Ya, kita tuh episode keberapa ya? Episode 51 ya? 52. Episode 50 sekian ya? 50 sekian lah. Nah, kita berhubung syutingnya malam, kita tuh pas tadi buka bareng, Yep. Buka bareng di rumah masing-masing. Di mana buka bareng? Di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing. Sedunia bahkan buka bareng ya. Maghrib semua buka. Yep, kita di Sonop Room. Another Untold Story. Nah, kita sekarang ini kedatangan teman ngobrol, Nep. Teman ngobrol. Dari... Banyakan sekarang. Kebanyakan. Dari NFC ya? NFC, bahasa Sunda. NFC, dari NFC. Mungkin boleh diperkenalkan ya satu persatu ya. Mungkin dari kakakmu dulu. Ya. Jangan lu dari sana dulu. Oh, iya. Eh, penonton. Yuk, silakan. Assalamualaikum. Nama saya Fahri, tapi kalau panggilan mah Acong. Acong ya. Acong. Di NFC sebagai apa? Kalau di NFC sih lebih ke public relation. PR berarti. Tapi official juga. Official, oke. Okay. Assalamualaikum. Nama saya Atet. Oke. Atet Soleh. Siap. Mang Atet. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum. Nama saya Sami Mauli. Saya di sini sebagai official dan pelatih. Jadi Atet ini head coach. Oke. Head coach dan asisten mungkin ya. Asisten. Nah, ini NFC nih, awalnya apa sih artinya NFC? Mungkin teman-teman di rumah juga belum tahu nih NFC itu apa gitu kan? NFC. NFC. Iya, dia kategori ya. Nah, bal-balan dunia. Cirengnya tadi ku cireng. Bal-balan game gue. Pembatik dahar tarik gue. NFC, nah NFC mungkin sebagian teman-teman yang di rumah juga belum tahu nih NFC itu apaan sih? Pak Jong, kalau artinya mah sebenarnya Northern Fight Club. Oh, Northern Fight Club. Northern Fight Club. Northern Fight Club itu sebuah organisasi atau sebuah komunitas atau apa tuh? Sebenarnya karena kebetulan kita lahirnya dari sepak bola ya, jadi basicnya sepak bola. Kalau misalkan camp-camp mah mungkin di Bandung juga udah
udah banyak ya. Iya, iya. Tapi kebetulan kita dari riungan Bobotoh lah gitu, dari si Northern Wall. Nah, kebetulan ngobrol-ngobrol karena si Northern Wall ini tuh pengennya nggak hanya di supporter per supporteran aja. Di luar supporter kayak kita aktif di Humanity juga. Terus kita pengen juga ada olahraganya nih. Oh, selain iya, iya. Yang paling umum kan olahraga. Yeah. Biasanya futsal yeah, yeah. Ya. Terus udah biasa berarti futsal mah ya. Pas gitu ketemu sama Atet lah yeah. Banyak ngobrol sama Atet dan mungkin juga di lingkungan Bobotoh atau di teman-teman kita banyak juga yang punya keinginan yang sama gitu. Akhirnya yaudah kita bikin aja, kita wadahin lah intinya. Kita ngewadahin teman-teman yang hobi dan pengen olahraga di bidang inilah gitu. Bela diri ya, bela diri ya, bela diri, bela diri gitu. Jadi biar tersalurkan barunya, jadi maksudnya tersalurkan teh buat ah iya senang iya ya daripada terparah rugu kan, membuang energi negatif ya. Oh, membuang energi gitu. Negatif ya, jadi emang tersalurkan kadinya gitu ya. Jadi misalnya kehel ka wasit ya di nyawe pura-pura ya. Dan kebetulan dan kebetulannya ini loh, kebetulan sekali kalau kita punya head coach Atet ya. Ini juga udah tersertifikasi ya. Di bidang ini ya, ya. Kebetulan gitu. Jadi ya udah kenapa enggak gitu, kita punya di anak-anak tuh komplit gitu ya, ya. Terus ditambah kita punya head coach ya. Ah, gimana mau enggak kita bikin nih? Kebetulan kita lahirnya tuh di tanggal 5 ya, Mia. Tanggal 5 Maret kemarin. Baru jadi, ya? Iya, baru. Ah, baru pisah dia tanggal 5 Maret, Mia. Pas anniversary-nya kebetulan sih. Pada saat anniversary Northern Wall yang ketiga tahun. Ah, yang ketiga ini tahun. Hadiah untuk Northern Wall. Oh, iya iya iya. Gitu. Jadi, oh, boleh lanjut. Terus NFC itu terdiri berdiri ya. Berdirinya dari apa ya? Sebuah keresahan gitu, baru dak teh nya anak-anak itu selama ini kan dipandang nya hooliganisme itu dipandang tentang kerusuhan supporter itu oleh di Indonesia khususnya supporter dipandang sebelah mata gitu, maksudnya ya, ya, ya. Bikin rusuh, bikin ulah gitu ya. Chaos di stadion mohon. Nah, anak-anak di sini berusaha untuk mewadahi gairah-gairah muda itulah. Maksudnya biar mereka tersalurkan gitu. Kenapa enggak kita bikin apa? Tujuan kita bikin fight club yang emang nantinya kalau kata coach, kenapa enggak kita datang dari grassroots dan berprestasi? Kenapa enggak bisa gitu? Betul betul betul. Dan harapan besarnya sih bisa lahir juga atlet. Gitu. Atlet sih pentingnya atlet ya, kayaknya yang si gol nama atlet ya. Ya, betul. Karena saya mah yakin Bandung mah selalu bisa menghasilkan atlet-atlet dari berbagai cabang olahraga lah maksud saya. Ya, ya. Ya tidak menutup kemungkinan di cabang olahraga ini juga bisa muncul ya, muncul atlet-atlet yang fresh, yang baru. Mudah-mudahan kedepannya sih goalsnya gitu. Maksudnya ke cabor apa? Kita masukin ke cabor berbagai cabor. Berbagai cabor. Ada boxing, ada kickboxing, ada muay thai, ada wrestling, ada bujitsu. Karena di NFC itu Aten nggak sendirian. Oh iya. Ada iya. Lagi teman-teman yang bersertifikasi di bidang kejuaraan. Ada juga wrestling pula. Jadi tidak ada yang tidak mungkin anak-anak yang tadinya negatif berkelahi. Gak sehat lah. Ya, ya. Jadi sama Aten dirangkul biar bisa berprestasi. Berprestasi ya ke depannya. Jadi intinya mewadahi, Wak. Mewadahi. Mewadahi anak-anak yang emang benar punya minat ke bela diri, kenapa enggak jadiin atlet weh gitu. Nah, jalur prestasi berarti. Betul. Prestasi. Ya. Bukan hanya sembarangan hungkul gitu ya, kartu kadieu berarti ya. Di jalanan atau kumaha gitu. Jadi begal gitu kan. Enak. Terusumnya ya. Aja itu ya. Keseren. Jadi kan biasanya kalau si apa fight club itu punya sasana atau punya tempat latihannya di mana, ada nggak atau masih cari-cari tempat atau gimana, atau di tempat tongkrongan biasa atau gimana tuh? Biasanya kan ya ngewadahi itu pasti ada sasana dulu misalkan, atau ada tempat ngumpul atau latihan bisa di mana aja gitu. Latihan di mana we gitu. Untuk saat ini masih latihan memang ada tempat, tapi untuk kedepannya karena NFC ini banyak peminatnya, banyak bisa anak muda ya, yang suka, tapi kita tuh nggak
nggak fokus ke yang suka bola-bolaan, semua juga bisa. Bisa masuk ya? Bisa masuk semua. Ada yang dari karya kelas karyawan, ada pelajar, ada dosen. Dosen banyak di NFT. Cewek juga bisa berarti cewek. Sangat-sangat bisa. Jadi emang kalau untuk tadi nyinggung tempat latihan, selama ini kita latihan masih ada di tempat yang emang belum terfasilitasi lah gitu. Tapi goalsnya mudah-mudahan sekarang kita lagi nyari ya. Nah, nyari kemarin ada beberapa opsi lah. Gitu. Ada beberapa opsi emang wah ini enak nih jadiin camp gitu. Benar, dan bisa nampung banyak untuk kedepannya melahirkan atlet-atlet yang berprestasi mudah-mudahan. Jadi targetnya tuh kepengen kita, kan ini udah beberapa bulan sebelum launching si NFC ini tuh kita udah cari opsi buat tempat, dan kalau target yang dekatnya pengennya setelah lebaran ya ayah, setelah lebaran kita udah bisa launching juga buat camp kita gitu. Oh, gitu. Jadi bisa ini karena memang apa yang tadi Atet bilang, udah banyak banget yang DM, bahkan dari luar kota ya. Dari luar kota saya bisa ikut gabung nggak? Terus ada beberapa juga yang nanya gitu kan, ini kalau misalkan saya bukan dari supporter bola bisa nggak? Oh bisa gitu, karena memang udah banyak banget yang pengen ikut. Mungkin nanti yang agak sedikit sibuknya Atep yang bikin jadwal. Iya iya. Karena niatnya semuanya ya, misalnya 200 orang, aduh 200 orang. Ya itu, pokoknya Atep juga ada beberapa program sih banyak. Nanti mungkin Atep bisa jelasin semua tentang programnya. Jadi bakal ada pembibitan dan lain sebagainya. Kedepannya sih pengennya sih jangka dekat ini ya, ya. Setelah lebaran lah kita udah bisa launching tempat. Ya. Oh, ya. Ada bocoran nggak kira-kira mau di mana tempatnya? Bocoran mah masih di seputaran Bandung kota lah. Ya, Bandung kota ya. Korea, Korea. Korea. Ini kan berarti Fight Club ya, Fight Club tuh ya, mungkin di kita juga banyak ya, dulu ada disebutnya di bukan Fight Club, dulu mah Sasana berarti atau ya, apa sih? Sasana. Ya, ada arah, ya maksudnya kumpulan-kumpulan apakah itu dari apa? Kalau disebut maksudnya itu seni ya atau apa sih? Kelahirannya misalkan ada MMA misalkan mixed martial art, terus ada yang jiu-jitsu, ada itu kan jadi bela diri kan ada beberapa mungkin dari pencaksilat. Pencaksilat juga ada gitu ya. kan itu. Nah, kalau di sini Fight Club nih, yang inspirasi itu apa gitu, awal-awalnya dibikin Fight Club deh gitu. Yang inspirasi memang anak-anak deh sekarang deh apa, suka ke MMA ya. MMA itu udah mix, udah campuran semua bela diri ada di sini. Kalau kata guru Adem mah saya jadi bertarung dalam jam main MMA nya jadi opsi kayak full body contact katanya. Nah, kita lariknya dari mau dari cabur apapun kita bisa lari, karena di NFC itu ada praktisinya di bidang masing-masing. Nah, gitu ya. Hanya untuk sekedar menjaga kebugaran juga bisa ya? Bisa, sangat bisa. Biar sehat aja gitu. Saya tertarik juga sih kalau menjaga kebugaran. Nggak, bisa. Amin, orang ada langsing ya, Pak. Baik, perut nggak terlalu. Amin, tengah geblaut deh ya. Hakim garis angkat oleh bendera. Offset. Offset terus. Dikocoknya kurang ya, kuda gue ya. Kalau kan Gerard, ayo no lewat. Ayo sana pemain mahal di Liverpool kan. Kayak gaya hukul kan, bawa koneng ya. Jadi opsi lah, jadi opsi olahraga OG-nya. Olahraga ya. Kan banyaknya olahraga sekarang tuh ada badminton. Betul. Futsal, yang salah satunya kita juga pengen jadi opsi juga buat siapa tahu gitu ada yang tertarik dan minat juga. Ya alhamdulillah gitu. Jadi selain kita nambah keluarga, betul. Juga kebugaran lah tadi. Kebugaran dalam hal yang positif gitu kan nanti itu. Ini kebanyakan yang berminat tuh dari kalangan usia muda atau kebanyakan nih dari segi persentase misalnya? Kalau saat ini ngelihat dari remaja, malah dari remaja ke apa usia lanjut juga masih, Pak. Usia lanjut. Masih bisa. Akhirnya gak mau kepilaan, goblok aja. Akhirnya gak mau kepilaan, yang nunjuk aja. Akhirnya siap ya, Pak. Karena kalau kata head coach kita,
nggak ada yang nggak mungkin gitu. Usia bukan jadi batasan, Pak. Jadi kalau hanya untuk sekedar olahraga, ya kami sangat sangat menampung gitu. Ya. Kalau misalnya dari remaja ada memungkinkan untuk jadi atlet dan punya potensi, pasti ada seleksi gitu. Oh iya. Sama. Jadi, oh ya. Jadi di sini bahwa dari teman-teman NFC itu, NFC itu mempunyai apa ya, tujuan yang sangat positif ya, buat terutama buat anak-anak muda yang tidak tersalurkan. Betul. Ya. Jadi buat hal positif ya, betul. Betul. Jadi buat siapapun teman-teman semua yang mau bergabung dengan teman-teman dari NFC, silakan menghubungi dari teman-teman yang hadir di sini. Boleh ke siapa ya? Instagram lah. Instagram boleh disebut. Instagramnya Northern Fight Club. Oke, buat teman-teman yang mau bergabung, silakan DM aja ke Instagramnya Northern Fight Club. Ya. Tapi nunggu dulu nanti launching tempat lah ya. Karena kalau sekarang masih bingung nanti latihannya di mana. Tapi Instagram udah ada kan? Udah ada. Bisa belum gitu. Kayaknya risiko berunding ayo nyanta ya. Nah, mungkin seperti itu buat teman-teman ya. Kalau berminat, silakan untuk membuang energi-energi negatif. Buat anak-anak bergabung. Muda ya. Seperti tadi lagu Blitz siap yang tadi ya. Blitz. Youth. Ame youth, ame truth. Ame youth, ame truth. There's the youth can be avoided. You know? Yeah. Itu, ya. Jadi si youth mah, si pemuda mah tidak bisa di... Maunya selama dicarek kese gitu. Tuh. Kan. Itu cuman harus disalurkan mungkin. Tuh. Ya, lebih ke situ. Siap. Nih, kan di ada apa? Ada slogan mungkin ya. Buat si apa? Si NFC ini ada Fight for Unite. Ya, betul ya? Fight for Unite. Fight for Unite, bisa diterangin enggak Fight for Unite sama itu apa sih? Get of Unite. Get of Unite. Itu tuh bisa diterangin enggak? Kalau Get of Unite kita bahas dulu ke belakang ya. Karena si NFC lahir dari apa? Northern Wall gitu ya, tribun. Jadi di CNW itu punya slogan Get of Unite. Jadi enggak mandang warna apa ketika kamu datang ke gate kita, ya udahlah satu suara gitu. Nah, begitupun NFC gitu. Ketika kalian ingin bergabung dengan kami untuk menyalurkan apa? Gairah-gairah bela diri gitu ya. Kita sangat tidak memandang suku, ras, agama, antar golongan gitu. Makanya kenapa disebut Fight for Unite? Ketika kalian bergabung dengan kami, ayolah gitu. Kita singkirkan sedikit ego. Mau kalian orang mana, mau kalian suku apa, di sini kita bareng gitu. Gitu sih ya. Jadi no colors ya? Ya, no colors. Tidak memandang background berarti. Betul, ya. Karena kata Ted mah, kita buta warna ya, ayah. Oke. Jadi siapapun bisa ya bergabung di sini. Walaupun ya kita basicnya lahir dari background sepak bola, tapi kalau untuk di NFC, kita juga bakal ngebedain lah gitu istilahnya. Ya sepak bola, karena kan kalau ngomongin supporter, 45 menit kali 2 lah kita ada di stadion misalkan. Nah kan banyak waktu di luar itu yang bisa diisi lah bareng-bareng. Ya diisi dengan hal positif. Nah, hal yang positif itu paling terbaik. Om Atep, saya punya pertanyaan titipan dari teman-teman Perung ya. Kenapa sih Om Atep terenyuh untuk melatih anak-anak teman-teman gitu kan? Ini awalnya ceritanya seperti apa sih? Banget sih ya akhirnya pengen ngelatih NFC itu karena anak-anak di sini itu memang bermental. Ketika mental itu tidak tersalurkan itu memang aut-autan kan? Memang aut-autan sama ada di ditanya satu persatu memang pengen bela diri tapi sudah terkumpul sih anak-anak. Tapi ada yang belajar di mana, dan sendiri sudah tahu NFC mau berdiri, baru semua. Dan ada pelatih di NFC, di NFC, ya nanti merapat ke NFC. Bilangnya gitu, karena
gak berhasil. Kalau punya sebenarnya ngebentuk fighter dan atlet hebat itu dari lihat dari mentalnya. Kalau mentalnya udah hebat, pasti kedepannya pasti hebat. Ada pengen ngebikin anak-anak yang tadinya bukan apa-apa menjadi apa-apa di bidangnya. From nothing to something, gitu ya. Jadi lu masing-masing udah punya basic berarti ya, dari mana-mana dikumpulin di NFC berarti ya. Ada yang nggak bisa sama sekali. Oh dari itu oh, belum bisa ada juga. Papuketnya ya. Mungkin butuh effort juga ya untuk latih yang dari dasar yang belum mengerti sama sekali teknik-teknik. Apa ya, bela diri mungkin ya, Om Tet ya? Iya, nanti ini bisa kalau yang pemula-pemula kita bisa, udah bisa atlet yang jadi udah jadi semua. Kan mungkin ke depannya kalau NFC udah berdiri, bismillah, bisa jadi ada atlet-atlet nasional. Betul-betul, iya. Oke. Kita sih, gol atlet-atlet aja kan ya? Iya, atlet. Kita bukan di bola-bola aja, tapi ada di bidang yang lainnya yang berprestasi. Berarti si NFC ini udah masuk didaftarin ke apa KONI apa ya itu, ke cabur itu udah belum? Kalau KONI, anak-anak NFC ada salah satunya. Ada ya. Masuk KONI, yang masuk KONI itu masuknya amatir. Oh, masuknya amatir. Amatir, beda sama nasional. Kalau amatir itu ada di boksi, cabur kickboksi. Ada yang keluar Jawa Barat, mungkin anak-anak. Ada yang di Jawa Barat. Mewakili. Bangganya gitu aja. Untuk saat ini anggota kira-kira udah ada berapa nih? Sebelum launching ya? Kan sebelum ya, belum launching gitu ya? Gambaran lah ya. Hah? Gambaran aja sebenarnya gitu. Anggota aktif. Gambaran aja sih, Om. 30 kan banyak berarti ya. Itu ngatur jadwal gimana, Om tuh? Atau bareng-bareng di satu hariin gitu kalau ngelatih itu gimana? Bareng di satu hari, karena basicnya udah ada semua. Kalau yang 30 itu basicnya udah ada semua. Udah ada yang dari boxer lah, dari Muay Thai lah, dari box semua. Jadi gulat, bahkan gulat juga. Gulat, wrestling juga ada. Okay. BJJ juga ada. Tapi seiring dengan banyaknya anggota nih dari NFC sendiri, apakah dari jajaran kepelatihan, pelatih mungkin itu masih ada kekurangan, maksudnya butuh pelatih yang lain atau cukup dengan yang ada aja sekarang gitu? Pelatih cukup lah, karena di sini udah memegang sertifikasi nasional semua. Pelatih? Iya. Ada berapa nih sekarang pelatih? Banyak lah, sampai 6. Oh, 6 pelatih. Itu udah cukup ya? Udah cukup. Untuk saat ini. Ini kedepannya ya. Kan mungkin nanti seiring dengan jumlah anggota yang bertambah yang banyak, mungkin akan keteteran. Mungkin ya. Kalau satu orang pelatih, ngelatih 50 orang. Kalau atlet mah fokusnya ke atlet. Oh, atlet aja. Nanti yang lainnya kayak member dilatih sama kami, ada Dimas, ada Jotom, ada atlet yang aktif juga bisa. Oke. Mungkin kedepannya kan suka ada apa itu namanya, apa sih? Eksibisi. Eksibisi ya. Eksibisi. Itu udah mulai mencoba ke arah sana mungkin ya, diarahin gitu maksudnya dari. Kita lagi prepare malah ya, ayah. Ya. Kita lagi prepare di mudah-mudahan di Bali ya, ayah. Bali. Kita lagi preparein atlet buat di Bali. Oh, Bali. Di bulan apa? Juni. Bentar lagi berarti ya. Hey. Itu nasional skupnya? Itu dunia. Dunia, wih, mantap. Mantapnya. Baru berdiri langsung aja daftarkeun ya tadi. Ah, berhubung ngomongin daftar nih, kalau si NFC itu misalnya nanti itu bisa ada daftar apa sih yang tadi ya, ke KONI atau apa gitu, misalnya si di bawah naungan siapa gitu. Gitu kan, kalau di mungkin kalau di sepak bola kan ada dari mana sih, mungkin Ascot, dari Asprop misalnya kan, Ascot, ya, misalnya Ascot, ya. Ada SSB gitu, kalau di apa sih, di
mixed martial art atau di yang si NFC ini ada nggak didaftarin ke sana gitu? Poni juga. Uh-uh, atau cuman ya udahlah ini mah kita aja mungkin sama-sama kayak Fight Club atau sesana yang lain gitu. Sebenarnya di ada nggak sih yang di luar misalnya kayak kickboxing A atau apa gitu ada yang daftarin ada, di karena kita ngelatihnya itu kan udah fix udah MMA ini ya NFC udah MMA jadi kita ngelatih stand up kayak boxing kickboxing Muay Thai nanti kalau si anak ini memang tajamnya di kickboxing pasti dimasukin pasti si cabur kota-kota itu meminta gitu anak ini pindah ke misalkan Bekasi, anak ini pindah ke Kota Bandung, anak ini pindah sama Kabupaten disalurin berarti ya biar berprestasi ya jadi nambahin aja ketika kita ngomongin mixed martial art kan di situ komplit tuh ya ada boxing ada kickboxing dan lainnya gitu ya jadi ketika ada satu atlet yang emang tajam di bidangnya apa dari institusi juga ya mereka langsung ngelirik atletnya rada bagus nih atlet nih gitu dipintalah sama kita boleh nggak ngewakilin kota A gitu ya kota apa gitu nah kita teh emang rencananya ke situ gitu ketika ada pertandingan kickboxing Porda nih ada yang bagus dari NFC kenapa tidak kasihin salurin, ya. Salurin gitu cuman sementara kalau Porda itu kan misalkan Porda 2000 tahun kemarin 2014 jadi masih aja pasti balik lagi kayaknya balik lagi ke rumah ya. Iya, balik lagi ke rumah ya, balik lagi. Yang penting bisa berprestasi di mana pun berada lah intinya gitu. Jadi enggak dipatok harus diam dan diam aja. Kita dicah aja biar berkembang ya. Biar berkembang. Ini masih pertanyaan ke buat si NFC. NFC itu kan sama-sama kayak Fight Club lain atau ngebebasin yang lainnya gitu. Misalnya kan kayak hidup sehat, disiplin gitu sih. Kan kadang kayak USC gitu lah. Mimi pola hidup lah, lebih ke pola hidup ya. Maksudnya kan di saat anak muda mah kan susah di, ya, maksudnya subuh masih berkeliaran gitu nah seperti itu ada syarat khusus nggak? Kan bisa sih tahu sedikit-sedikit ya bahwa seorang atlet itu kalau pengen berprestasi ya anaknya kalau saya pengen berprestasi kan jadi kita dikasih kisi-kisinya harus disiplin tanggung jawab, disiplin, jauh dari minuman, jauh dari rokok, tapi nggak langsung dibalikin harus bertahap aja. Dan balik lagi ke mental juga ya. Kalau mentalnya oke, berarti memenuhi itu ya syarat maksudnya. Terus kalau ngomongin disiplin atlet, atlet ini head coach yang baik, head coach yang baik. Jadi ngebebasin atletnya ketika kalau sok emang enggak gitu kalau mau apa ngerokok silakan begadang silakan tapi pada saat latihan porsinya ditaekin jadi karasa gitu pak karaos kan gitu ngerokoknya kumaha gitu. Karaos kan kumaha begadang teh gitu jadi nggak pernah nanya tidak ulang secara langsung betul, ya betul nggak pernah bilang ulang ngerokok bro begadang nggak pernah gitu tapi ketika atletnya kelihatan rada celong gitunya, kasih press sedikit, taikin tensi latihan, muntah airnya gitu kan. Jadi akhirnya atletnya sendiri karasa bro gitu kan. Gitu. Jadi atlet yang baik teh, pelatih yang baik teh mengerti terhadap atlet yang mereka didik gitu. Nah, tidak bisa melarang ya, karena kita memang. Bisa jadi atlet, bisa. Soalnya karaos ku saya, kapungkur abi, ya kayak gitulah ya. Hidup kayak begadang gitunya dan lain-lain. Ada tara nyarek tapi pas ketika latihan di press teh benar-benar itu kerasa gitu. Makanya emang benar head coach yang baik teh benar gitu. Nah, benar itu langsung gitu. Napas garbit. Napas garbit ya. Hek. Akhir cai. Kita lompat akhir cai. Oh ya, masih mungkin sebagian orang kan
pasti lihatnya NFC ini beririsan dengan supporter sepak bola nih, NFC nih. Pastilah orang lain pasti ngeliatnya ke sana mungkin. Mungkin teman-teman mati dulu juga supporter berarti ya. Bobotoh pisannya, bobotohnya. Bobotoh pisan. Jika mungkin di utara sama, tapi ada mah pemalu ya. Oh, pemalu. Kamu siapa-siapa sendiri, diem sendiri ya. Iya, iya, iya. Di Jalan Harupang, di sini waktu SD ya, dari SD udah seneng tes. Wah, di utara ya. Ketemu anak-anak kayak Sami, kayak yang lainnya gitu. Emang seneng bola-bola aja gitu. Pas terap berarti pas ke tergabung dengan NW berarti anak-anak udah, wah oh, itu memang masih kayaknya rariwuh kayaknya, baru berarti ya masih belum tersalurkan ya, Teh? Rariwuh. Bahkan sebelum ada NW-nya. Sebelum ya, ada NW? Sebelum ada NW juga bingung. Udah mulai bebenah gitu. Udah mulai bebenah sedikit-sedikit. Jadi yang separuh jadi atlet nih, tinggal yang lainnya gitu. Yang lain udah tersalurkan, misalkan ya diajak ya olahraga gitu. Apa ya? Bukan ngajak, udah lamun ngajak kamu kebenar mah ada dorongan. Betul. Ini mah ke hal positif. Betul betul. Ya, yang nantinya teh si anak ini tuh jadi berprestasi, ya, ngangkat derajat orang tua. Betul ya, betul. Jadi kalau ke Persiba memang kita telah hidupnya di Persiba. Terlahir ya, terlahir dari supporter lah ya. Tapi bukan supporter yang mau menuju benar, menuju positif, menuju positif ya, benar benar benar, benar. Yang menuju positif ya, benar kan, menuju positif ini dulu urak-urakan berarti ya. Ah, urak-urakan, tapi kan supporter juga gak negatif juga kan om ya, supporter gak negatif positif ya, supporter positif Indonesia apa? Positif. Tapi yang udah ganti supporter mah, kalau supporter, kalau agak lihat supporter selalu kalau enggak di bahasa Sunda itu, kalau enggak di sini mah lumayan, lumayan sekarang. Kalau dulu mungkin udah mah di bola-bola kita mah mentalnya bagus-bagus, jadi berantem tuh ya oke-oke aja ya. Ini sekarang mah pengen tahu lah, pengen jadi berantem yang benar itu kayak gimana ya. Ntar kalau udah bisa pasti dia diam lah. Wow, ugal tingnya di stadion oke. Karena ada slogan kalau belajar mukul harus bisa kepukul teh gini. Ya, 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 jadi ya, ya, udah harus ngerasain kalau mukul teh gini, kepukul teh kayak gini. Jadi harus akhirnya mereka dulu, akhirnya mereka meredam sendiri. Tahap biasa ya? Hal paling penting ya, benar. Penting ya? Penting bisa. Ya sama-sama belajar lah mungkin. Sama belajar buat supporter di luar, di seluruh Indonesia juga gitu mungkin. Jadi kan kurang deh. Benar, sekarang menuju benar. Ya. Jaget misalkan Sami tajam di bela diri tapi tidak melukai, merangkul. Acem pinter, tidak menggurui. Ya, kita mah saling aja berjalan ya. Sama-sama. Ini pertanyaan buat Om Acong sendiri. Untuk jadi PR di NFC itu susah nggak? Kalau ada kendala apa kira-kira ya, nih? Sebenarnya kalau disebut susah nggak juga sih, tapi ada mungkin banyak hal yang harus dibicarakan gitu. Ya. Jadi apalagi di Babarudakan gitu kan nggak, yang jelas nggak semua satu pemikiran. Betul. Otomatis juga untuk untuk mengambil keputusan itu kalau iya kumaha pasti ada diskusi lah, komunikasi. Iya kira-kira ada permasalahan A misalkan ini harus kayak gimana, itu juga gak diambil secara pribadi gitu ya, tapi kita rembuk dulu karena kita tetap balik lagi bukan berarti kalau jago jadi akhirnya gak jago gitu. Betul, betul. Dalam artian bahwa segala sesuatu tuh jigana lebih enak kalau didiskusikan dulu biar hasil yang jadi outputnya kayak enakin gitu om ya. Kalau untuk disebutkan susah mah enggak juga sih, semua juga kumaha ya, bahasa Sunda mah kumaha komunikasi lah, komunikasinya ade goreng kubaso teh bahasa Semar asli. Nah ada satu hal lagi yang mau saya tanyain, ini kan bisa disebut sebuah organisasi mungkin ya, komunitas. Tapi di sini kan nanti si NFC itu kan butuh fasilitas seperti Sammy tadi bilangnya, sasana gitu kan. Nah
kalau ada solusi itu kira-kira mau seperti apa? Seperti ada untuk apa pengadaan fasilitas itu untuk saat ini? Ya karena kita saat ini baru ada sekitar 30 orang, ya kita maksimalkanlah 30 orang ini. Tapi yang jelas saya teh selalu percaya bahwa orang Bandung teh selain kreatif, kebersamaannya teh kuat gitu. Nah, CNFC ini hadir juga dengan punya moto lah intinya mah berdiri di kaki sendiri. Yeah. Ya seperti biasa kolektif. Ayo orang kolektifan gitu. Nah, di samping itu juga kita ada movement yang dari hasil movement itu jadi uang kas itu untuk menghidupi kita semua. Jadi intinya mah dari kita untuk kita we gitu. Jadi ya kolektif lah. Kolektif, gitu. Dari biasanya ya. Adalah urunan. Dari sistem kolektif eta biasanya lebih rekat ya. Tuh, lebih rekatnya maksudnya lebih akrab jeung lebih solid biasanya ya. Rasa memilikinya tinggi gitu. Karena kan kemana ki Om? Lamun disebutkan untuk cari tempat aja perlu uang yang enggak sedikit. Tuh. Belum lagi peralatan dan apapun itulah gitunya dipikir-pikir memang kalau secara pribadi mah pasti mahal. Tapi orang coba orang udunan gitu minimal buat tempat kita udunan yuk bebarengan. Mungkin kalau udunan mah udah dari dulu lah gitu. Tah ayeuna ye, kumaha ye gitu kan. Ya udahlah. Untuk sampai nanti ke alat-alat juga insyaallah kita udunan lah. Udunan. Itu apakah tujuan utama udunan atau apabila nih bila mana ada sponsor atau apa investor mungkin ya yang punya uang ya. Apakah akan menolak atau diterima secara ini? Ya paling juga ada assessment mungkin ya. Assessment. Karena kita juga takut datangnya sponsor juga pasti dengan latar belakang yang berbeda-beda lah gitu ya. Entah dari apapun itu selalu kita komunikasikan gitu. Tapi lamun sekiranya itu bisa sama-sama menguntungkan dan tidak ada yang terlalu diuntungkan gitu ya. Ya kenapa enggak gitu. Karena kan mau enggak mau di event MMA aja itu juga ada sponsor gitu. Tapi kita lihat dulu spesifikasi sponsor ini siapa gitu. Kalau tiba-tiba anu ngadanaan gede kela-kela gitu pasti kita diskusi. Iya misalkan di A, di B, di C gitu. Kita lihat dulu lah kepentingannya seperti apa. Tuh. Karena kita juga nggak mau malah ditunggangin lah gitu dengan kepentingan-kepentingan. Siapa selubung tadi? Gede-gede pemilu soalnya. Wah, cair. Badag. Ya kita tuh diwanti-wanti lah. Person-to-person, lain brand ya. Person-to-person aja, ya sakit lah. Oh hilang. Nyolok-nyolok batu deh, nyolok-nyolok. Kata Ate. Cong, kade hati-hati lah gitu. Lemon ayah sponsor atau apapun juga. Ya kita kan gak tau nyanya. Apalagi musim-musim rada hanet gitu. Jadi kalau untuk sponsor kita juga terbuka. Dengan catatan mungkin nanti ada beberapa catatan dari kita. Yang harus diskusikan. Bentengnya dulu. Karena soalnya, tadi nggak menutup kemungkinan ya Om ya? Betul, soalnya kan banyak rekan saya juga ya. Ya sepengetahuan saya awalnya berdiri di atas kaki sendiri. Ternyata setelah berjalan sekian lama akhirnya ditunggangi juga. Tahu lah, tengah nyawaan. Jalan olangan ya. Makanya tadi pentingnya komunikasi juga. Benar ya sih, komunikasi ya, paling penting. Karena atlet ini juga udah berpengalaman dari menjadi atlet sampai menjadi head coach. Acong rasa atlet udah punya experience gitu ya untuk memandang secara tajam si kalau misalkan ada sponsor pasti kita juga bakal banyak diskusi lah. Karena kan itu yang dikhawatirkan, oh iya menguntungkan gitu, tapi kita nggak tahu backgroundnya apa, kita gitu kan bahaya gitu. Betul. Ya komunikasilah bareng tim semua juga gitu. Jadi dilihat dulu ya, ada assessment dulu ya maksudnya. Apakah menguntungkan secara sepihak atau menguntungkan kedua belah pihak? Yang penting kan kembali. Komunitas ya, balik lagi ke komunitas nantinya gitu. Misalnya ada yang diuntungkan siapa nanti komunitas jadi paling gentreng dewe itu bahaya kan. Itu paling bahaya. Pecah dewenya. Asli. Udah kena guyub-guyub nanya. Eta hal apa? Satu hil yang mustahil. Cek asbiun mah satu hil yang mustahil. Satu hil yang mustahil. Ya jadi buat teman-teman yang pengen berbagi mensponsori NFC boleh. Boleh. Ke sini. Kita ngobrol dulu lah. Ngobrol dulu lah. Kita terbuka, NFC itu terbuka ya. Karena mumpung belum launching, Bro, nya.
Kalau udah launching mah nanti lebih ketat peraturannya, bener nggak? Ke Om Acong aja. Oh, nanti gampang lah. Gampang ya. Langsung DM aja. DM. Love, di love dulu. Oh, gue di DM tapi di PT. PP. Kata masih zaman irahan. Zaman Nokia ya. Nokia kalau packing. Nokia pisang. Oh ya, ini NFC ini hal yang baru kah di ranah sepak bola atau emang baru apakah di Indonesia? Kalau di luar ada nggak sih sebenarnya? Mungkin Sami bisa jawab, di luar ada nggak sih sebenarnya kayak gitu? Kalau ngelihat inspirasi, kalau berbagai sudut pandang ya, ya. Di sini kita kalau kayak Sami resepnya lebih ke Eropa Timur gitu ya. Ya, ya. Terus kalau Atet resepnya kem-kem Kuba gitu kan, kem-kem Kuba ya ya resepnya. Jadi emang benar-benar kayaknya kalau di supporter Indonesia kayaknya kalau bikin real fight club yang kayak gini kayaknya belum. Soalnya kan ini beririsan ya, beririsan iya. Dengan iya. Si supporter bola juga ini. Oh belum ya? Kalau nggak salah ya. Kalau nggak saya, kalau nggak salah. Ada lagi. Tenang atau kalah. Mudah-mudahan mah Bandung jadi pionir gitu ah. Jadi pionir juga ya, nanti nyebar, jadi si positive vibes-nya bisa menyebar ke berbagai pelosok tanah air gitu. Jadi kan citra si supporter teh positif nanti Pak ya, tidak hanya sekedar rusuh tadi seperti sampai bilang rusuh gitu kan. Urakan. Hah? Urakan. Oh ya, urakan. Kaledogan. Motor ya sekarang. Nah, ini ada titipan juga deh. Apakah masalah terselesaikan dengan bertarung? Ternyata orang bingung ya, gue nanya apakah gitu masalah terselesaikan dengan bertarung? Pasti terselesaikan kalau setiap ada masalah. Karena fighter itu memang jiwanya teh bertarung? Bukan. Oh bukan? Salah. Satria berarti? Satria. Satrianya? Satria. Jadi mengakui kekalahan. Betul, betul, betul. Kalau udah kalah pasti ngaku kalah. Kayak Atlet udah main MMA dulu kan, udah bertarung itu, kita nggak musuhan kan kita berbuat jalan bareng. Memang fair lah bertarung. Main di SEA Games ya, main di... Atlet main di SEA Games. Jadi fair-fairan, kita main di Porda. Misalkan ketemu Sami, kita udah bojok-bojokan, tetap ntar malam jalan yuk main. Jadi tempat cicing-cicing gitu. Tuh musuhan. Tuh musuhan. Siapa harus? Kita saling julid. Jadi bareng, jalan. Sama nih. Hebatnya petarung. Petarung ya. Original petarung. Balik ke jiwa satria ya. Mau mengakui kekalahan, mau. Tapi kadang ada juga yang udah kalah, kalem ke isuk. Kan yang bahaya mah, begitu ele. Ini ala di jalannya. Oh, jadi balik lagi mungkin nanti juga CNFC itu harus bisa memberikan edukasi sebenarnya. Ya, ya. Jadi dengan adanya NFC ini tuh kepengennya kita juga jadi wadah edukasi juga. Jadi nanti dari atlet juga pasti ada edukasi di bidang olahraga ini. Harus momen yang jadi atlet kudu kumaha. Karena menurut saya pribadi sih atlet itu selain fisik, mental, attitude juga mungkin ya, harus dijaga. Itu harus ada gitu. Oke, yang jadi pertanyaan mungkin gini ya, edukasi mungkin untuk internal itu bisa berjalan dengan sangat mudah ya, gitu. Satu hal itu. Cuman nih gimana caranya mengedukasi teman-teman atau siapapun itu yang ada di luar lingkaran itu. Udah sampai ke situ kah atau belum dari pihak NFC sendiri dari teman-teman? Itu juga dipikirin sih, pasti dipikirin ya. Tapi kita percaya pada pepatah Sunda lah. Cikaracak tinggal batu, laun-laun jadi legok gitu. Jadi kita mulai dari lingkaran kecil dulu. Mudah-mudahan jadi dampak yang besar gitu. Silih bejaan gitu, kos kuma. Ibarat iya lah, ngalungkeun batu kanu cai teh gini. Batu nama kecil, tapi si gelombangnya teh bisa besar. Nyebarnya. Kalau misalkan untuk jangka panjangnya sampai menyebar gitu mah kan pasti susah. Jadi kita mulai dari... Bertahap ya? Bertahap dari lingkungan kita dulu, mungkin juga nanti pabeja-beja lah kan, ya istilah pabeja-beja ya mungkin nanti juga bakal jadi dampak, kalau misalkan si NFC ini bisa jadi dampak yang baik ya otomatis bakal jadi role model gitu nanti ya, ya, ya. Mudah-mudahan sih itu gitu, kepenginnya, walaupun kita sadarin apa ya semua isi kepala orang itu berbeda-beda ya. Betul, ya. Tapi kalau udah
kelihat dapat dan hasilnya, insya Allah lah gitu, nggak akan susah untuk menyebarkan informasi itu. Kalau internal udah berjalan ya, berarti udah bisa di internal ya, NFC sendiri. Ya, jadi bertahap dulu nih. Bertahap. Dari lingkaran kecil dulu, baru nanti bisa disampaikan. Kita sampaikan ke lingkaran lebih besar seperti itu. Betul ya, benar. Karena kan tanggung jawabnya gede juga gitu ya untuk NFC. Anggaplah kalau kita udah punya cap, semakin banyak orang datang juga harus semakin banyak juga edukasinya. Jadi yang ditakutkan tuh justru dari atlet yang udah menjadi atlet, kan atlet udah tahu ketika misalkan bertemu sama lawan di ring, begitu udah beres pertandingan mau kalah mau menang itu pasti ngopi gitu. Tapi kan nggak semua punya mental seperti itu. Jadi harus lalaunan meren bahasa atlet lah ya. Berarti edukasi sangat penting, penting ya di sini ya. Ya itu ya, jadi edukasi itu nanti pasti disebarkan ya. Selain masalah kayak fisik atau teknik. Mentality dulu kan kata Om Ate tadi. Mentality dulu, modal awal ya Om ya berarti. Mental itu modal awal ya. Sebelum mau jadi jalur prestasi, mau jadi apa gitu. Berarti mental harus kebentuk dulu bakinya ya berarti. Iya. Fundamental. Bandung mah udah bermental. Atas dasar apa Om itu? Atas dasar lihat kita di mana pun berada, di mana pun pasti bandar Bandung mah keberanian gitu kan. Di event terutama ya. Ya. Ah, di event keberanian. Di event ya. Event. Ini nggak ada salahnya kalau kita rangkul jadi udah punya mental gitu ya. Tinggal dibentuk aja. Tinggal dibentuk, kalau skill dulu nggak ada mental percuma. Karena kita naik ring aja 50% itu udah ngedon. Kalau udah bermental bisa sampai ngadek deh kau. Naik ring tuh super. Ya tapi guys ya. Naik ring. Anjing yang turun. Nyoki mau manggil wadah. Ampun. Iya, berarti mental bener, sangat penting ya mental tuh. Modal utama wah. Modal utama. Jadi kalau nggak punya mental, teknik juga nggak akan berkembang ya Om ya berarti ya. Yeah. Teknik itu mayan sih. Teknik berlatih pasti berkembang. Kalau lagi latihan berkembang. Tapi ketika naik ring, mau fight, nah itu yang ujian yang sebenarnya ya. Iya. Pasti turun mentalnya. Iya. Lamun cek Indra Tohir mah gini-ganinya, aing mah beki pemain anu neutrek. Gak gitu nya. Abah. Abah Tohir. Pernah wawancara Mas Eta. Siapa? Emang pemain tuh harus neutrek. Jadi isukan teh mangkrak mah di lapang teh. Sering ngerokok teh. Asin aja rem Eta. Kejeget jeans. Jadi selama ini Om Acung udah mulai bekerja ya, maksudnya sebagai PR itu kan sebagai ujung tombak di NFC. Udah ngelakuin hal apa aja sih Om? Sejauh ini sih lebih ke persiapan buat, karena animonya yang cukup gede ya ketika NFC. Kita juga nggak nyangka ya, tiba-tiba NFC banyak yang hubungin lah gitu ya, pengen ikut latihan, terus nanyain di mana tempatnya. Jadi ya merasa punya tanggung jawab juga buat. Iya juga kita harus punya wadah lah gitu, harus punya tempat di mana tempatnya jadi center point gitu. Biar orang teh kalau sebelum latihan geus kan diheula ngobrol heula. Ngobrolannya. Nah, mungkin yang dilakuin saat ini selain ngobrol sama head coach terus sama Sami sama jajaran pelatih, juga kita mempersiapkan buat utamanya jangka dekat ini tuh buat tempat tuh. Karena etanya pasti nanya, banyak yang nanya di mana. Ya karena kita bukan anak sultan gitu ya, hidup dari urunan, ya wayah nawe sabar heula gitu. Nah sekarang alhamdulillah udah ada titik terang lah, mudah-mudahan dalam jangka waktu dekat ini udah kita bisa launching tempat. Okay. Ya kuriak day lah meureun bahasa ya, ini. Mukur segala beak. Ya seperti jargonnya Atet juga bilang, kumacarana arurang bisa nangtung di suku sorangan. Itu lagi diciptain lah, mudah-mudahan terrealisasi dengan kebersamaan ini gitu. Oke, ini kan bicara masalah secara organisasi ya, mungkin secara teknik nih, teknik dasar sama pelatih saya mau tanya, kalau sepak bola kan passing dulu ya biasanya. Passing seberapa ribu kali gitu kan, nah kalau teknik dasar. Bukan lapangan, karena sepak bola. Apa dulu nih kira-kira?
mukul atau nendang kah atau gimana? Mukul. Mukul dulu. Bentuk pukulan. Pukulan dulu udah 100% baru kita belajar fight. Nah, ya. Bentuk pukulan dulu baru fight ya. Pada saat cara jegut benar, cara moving yang benar, speed yang benar, step yang benar, kayak gitu. Dan seiring belajar apa teknik pukulan, emang fisik itu pasti naik sendiri. Itu otomatis naik, ya. Naik dengan sendirinya. Samping apa ya maksudnya olahraga dasar harus lari gitu, mungkin enggak juga. Nah, langsung kalau belajar sama kita di teknik dulu lah. Teknik dulu gitu. Karena kalau sebelum belajar kita fisik dulu, orang itu bodoh. Karena kalau orang udah capek itu bodoh lah. Gak bisa malas gitu. Mikir pukulannya kayak gimana gitu. Kayak gituan gini ya. Udah tekniknya benar, baru kita fisik ya. Muter lo 200 200 keliling ya sih caranya. Ah, gila banget. Ya, Inggris. Lulus ya. Connecting by goal. Nah, buat si NFC apa sih disebutnya, bukan petarung intinya, naon sih? Fighter. Fighternya udah ada yang berlaga kan? Di istilahnya apakah nasional atau daerah? Si member dari NFC gitu. Dari NFC udah ada yang berlaga ya, di nasional atau di ada kemarin di Urban Striking. Event amatir udah, terus dan yang terakhir kemarin nasional ya, ya alhamdulillah ya. Oh, nasional juga? Ada. One Pride. Nasional. Berapa ngirimin berapa perwakilan dari CNFC? Satu kalau di yang kemarin di amatirnya Bandung Striking ada 6. Di Bandung Striking ada 6, terus ya buat di One Pride ada satu. Baru kemarin berarti ya itu? Iya, kemarin. Minggu kemarin. Sebelum puasa. Kabarnya ada yang diceritain enggak buat yang kemarin di One Pride? Ada gosip, bukan gosip itu mah. Yang asli ya. Nyata itu mah. Oh, nyata. Bisa diceritain. Tuh. Yang di One Pride ada kejadian kah? Kejadian apa gitu? Gak apa-apa cerita. Gak apa-apa ya. Sempat ada insiden nanya. Kami sebutnya insiden. Jadi pertama ada apa, salah satu fighter yang emang bukan ini atau apanya, Pak Cong, jelaskan Pak. Ya jadi cerita dulu sebelumnya. Jadi kita tahu lah tensi. Karena kebetulan si MMA ini di Jakarta, ya sebelumnya juga kita tahu ya tensi Bandung Jakarta tuh rada hangat gitu om ya. Dan bagaimana kita bisa memanage itu semua? Jadi intinya dari sebelum keberangkatan juga kita udah sounding tuh ke anak-anak bahwa mari kita sama-sama membedakan supporter dengan apalagi MMA ini ya. Jadi olahraga tetap, berarti ya. Olahraga. Dihimbau yang mau ikut karena kita ada satu bis buat berangkat ke sana dan itu di dalamnya bukan anak-anak aja gitu tapi ada keluarga dari atlet, keluarga dari pelatih, jadi bukan pure gitu juga supporter berangkat satu bis gitu, di dalamnya ada banyak orang lah termasuk keluarga itu. Dihimbau buat teman-teman juga yang mau ikut jangan bawa atribut dan lain sebagainya, jangan melakukan provokasi lain sebagainya. Karena kita belajar dari musik lah ya, musik juga kan nggak enak gitu. Kalau udah bawa-bawa daerah, akhirnya juga malah jadi nggak enak kan, itu yang dihindari. Nah akhirnya kita berangkat kita aman. Cuman pas di sana ya kita juga agak sedikit menyayangkan gitu ya. Mungkin dari ada salah satu fighter di sana orang Jakarta gitu, dia sempat bikin story karena ketemu Sami kalau nggak salah. Sami masuk story dia gitu. Ya anggaplah provokasi secara bahwa ini supporter Bandung. Ya akhirnya si MMA sendiri juga pasti tidak mempersiapkan tempat itu teh untuk supporter gitu ya, memang untuk penonton One Pride aja gitu. Ya kita datang ke sana, pas di sana memang udah banyak juga supporter dari Jakarta gitu. Udah ada mungkin
kalau di TikTok sama di Twitter itu udah rame yang pas fighter kita naik itu udah ada nyanyian-nyanyian Persib lah, apalah gitulah, udah ada provokasi-provokasi itu, dan situasi di sana juga udah kacau lah gitu, sampai di MMAG ruas ya naon gitu. Nah untungnya karena kita udah briefing dari awal buat teman-teman yang berangkat ke sana, segala jenis provokasi jangan dibalas gitu, karena kita khawatir justru sama orang-orang yang ikut di rombongan, karena yang diikut rombongan di bis itu kan ada keluarga. Ya. Kalau misalkan kita ngelawan provokasi dari mereka, dikhawatirkan keluarga ini loh gitu. Ya. Makanya kemarin sempat diamanin ke dalam, dan akhirnya begitu supporter ada ya orang Jakartanya lah gitu ya, supporter mereka masuk, baru kita bisa pulang. Nah tapi pas begitu pulang, kami yang mobilnya ya kena pecah lah, kaca pecah gitu. Rusak lah gitu, itu sempat ada intimidasi kayak gitu. Nah ditambah ada satu kekecewaan mungkin kalau bagi saya pribadi, kekecewaan dari salah satu fighter dari Jakarta itu udah bawa sara gitu. Contohnya begitu dia live, kayaknya live gitu, dia bawa lain kali apa sih, bawa fighter bukan tukang cilok, lain kali itu bawa fighter yang bagus mungkin ya, atau yang jangan tukang cilok fighternya. Nah menurut saya justru kita harus bisa membalikan nih. Menurut saya di UFC sendiri tuh banyak atlet-atlet UFC yang mereka backgroundnya tuh anak petani ya, dari grassroots lah gitu. Dan menurut saya di peraturan MMA sendiri juga nggak ada yang melarang sekalipun tukang cilok untuk jadi fighter gitu. Nah itu makanya edukasi alhamdulillahnya tuh dari teman-teman di Bandung tuh ya, kalau misalkan nanya syarat pertama masuk NFC itu apa, yang pertama apapun background kalian, begitu masuk ke sini jangan sangkut pautkan gitu. Misalkan entah mereka punya background apa atau supporter apa, kalau udah di sini walaupun kita lahir dari supporter, tapi kita pengen beri edukasi bahwa NFC ini tuh ya murni untuk pembibitan atlet seperti Atep bilang tadi. Ya mudah-mudahan kedepannya kan ada atlet yang bisa kepake dimanapun. Gitu. Jadi kita terus edukasi bahwa jangan sampai disangkut pautkan dengan dunia persporteran gitu. Kalau kita sekalipun gini ya, misalkan MMA nanti ada di Bandung, mungkin kalau misalkan si NFC ini dipercaya untuk anggaplah mengorganize atau kita menjamin keamanan untuk fighter-fighter anggaplah yang punya basic rival gitu, untuk di MMA di Bandung misalkan, kita pastikan mereka akan aman karena datang ke sini bukan untuk bola gitu, tapi datang ke sini untuk olahraga ya. Olahraga. Beda cabur. Betul. Main gitu bola sama MMA harus bisa dibedain ya. Mudah-mudahan ya. Menurut saya dengan kejadian kemarin tuh jadi ada sesuatu yang kita bersyukur ya bahwa anak-anak tuh udah bisa ngebedain. Jadi di sana begitu diintimidasi, kita nggak ada intimidasi balik. Terus begitu pulang dari sana, kita juga nggak ada yang misalkan di media sosial atau mengumpat atau gimana. Tersarwana ya? Tersarwana. Paling juga ngereaksi karena ada beberapa akun yang justru dia salah kamar deh gini kan, salah kamar terus mainnya biasa we ngicil gitu. Paling juga yang ngereaksi bukan kita, yang justru teman-teman juga nggak ada yang ngereaksi duluan gitu atau dibalas kumaha, nggak ada. Karena kita tahu bagaimana caranya memisahkan cabur iya teh gitu, jangan sampai dicampur adukan gitu. Mudah-mudahan dewasa lah orang ya. Itu yang penting sih, kalau dewasa. Apalagi fighter ya, fighter tuh harus bisa membedain kan. Iya. Terutama atlet nasional lah. Atlet nasional gitu. Jadi kita udah tahu bahwa selain fisik sama mental, ternyata untuk seorang atlet, attitude itu sangat penting. Benar. Kan attitude hubungannya sama. Nah. Sama mindset, rusak. Mobil rusak kan? Iya, mobil. Kolektif tapi. Kolektif ya. Ya ketika pas tahu kan sampai masuk berita. Oh rame itu ya? Rame masuk berita. Anu diserang teh justru atlet. Ya, kebetulan di mobil kita, jadi emang event one pre itu ketika beres main disuruh pulang ke hotel lah, karena kita kan di sana 3 hari ya karantina di sana sebelum main itu hotel atlet.
Dan ketika apa adanya kalau kata Pak Acong ada provokasi di media sosial muka Sami yang terpampang gitu ya, kita nggak ada reaksi apapun karena saya pikir kalau kita bereaksi menjadi salah gitu, karena ini bukan bidangnya gitu kalau kita bereaksi. Makanya ketika tahu lah ya kabar Mi ini ada provokasi kayak gini, ya Sami udah tenang naon lah gitu, maksudnya kan emang kita kesini datang untuk fight di oktagon gitu, dan emang tidak bertemu dengan yang anehnya gitu ya, karena kita tidak bertemu dengan beliau, kenapa harus psy war gitu. Yang harus digaris bawahi ya mungkin bijak-bijaklah jadi atlet mah gitu, terutama jadi atlet nasional ya ya. Tapi tidak bertarung sama si yang enggak Wak. Oh. Ya itu yang anehnya itu kan. Itu yang anehnya. Makanya ya edukasi Wak. Ya. Betul. Edukasi. Ya sampai udah beres match masih ngiciu gitu maneh nanti ke atlet urang-urang teh gitu. Menurut saya teh asa aneh gitu. Yang pertama itu beda konteks, ya bukan ranah bobolaan gitu. Terus dipanjangkan gitu sampai bawa-bawa isu SARA kan. Ya menurut saya mah menyayangkan lah. Tapi mudah-mudahan dari kejadian ini tuh justru jadi pelajaran ya teteh, bahwa kedepannya bagaimana komunikasi sama atlet itu harus benar-benar digembleng nanti gitu ya, sampai attitude-nya. Attitude-nya jangan kejar ego. Iya, betul. Pentingnya mindset harus dirubah sih. Mindset ya. Di sini yang paling apa ya? Mendasar sih ya. Mindset yang ego. Itu tadi masalah beda konteks gitu. Kita harus bisa ngebedain mana A, mana B gitu. Mungkin apalagi petarungnya tadi udah dijelasin kan, kalau petarung kan itu udah dasarnya kan mental terus attitude kan. Iya. Dia harus menerima kekalahan. Itu terus harus menang juga ya. Jangan apa sih adigung ya, misalnya kalau menang juga gitu. Adigung. Jadi kalau kita ngomongin kemarin kan eventnya nasional gitu ya. Seharusnya kalau ngomongin profesional itu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya gitu. Kalau kita lagi ngobrolin MMA ya MMA. Meskipun saya emang basicnya supporter bola Bobotoh dan beliau gitu ya yang tanda kutip memprovokasi supporter rival kita gitu ya. Ya seharusnya tidak terjadi gitu, karena kan ya profesionalitas itu betul, menempatkan tempat pada tempatnya gitu. Tapi seharusnya si pihak penyelenggaranya juga sih harusnya udah antisipasi sebetulnya. Harusnya kalau menurut saya ya. Betul. Karena di sini kita udah semua orang udah pada tahu bahwa dari Bandung ke sana ke Jakarta TMC itu udah ada dari dulu. Betul. Harusnya pihak penyelenggara pun udah aware lah maksudnya. Kalau menurut saya harus gitu sih. Tapi menurut saya mah untuk penyelenggara enggak salah bagus ya. Sih, bagus enggak salah. Ini. Karena mereka menjual tiket bebas, Wak. Bebas. Oh, enggak di untuk komunitas ini enggak. Mereka menjual tiket di web gitu. Jadi web. Siapapun boleh datang gitu. Jadi balik lagi justru ke kitanya gitu. Ke kitanya. Nah, alhamdulillahnya karena pesan dari Atet Cong buat karena Atet pergi duluan kan waktu itu, sedangkan yang untuk yang sponsor siap supporter dari keluarga, dari pelatih gitu ikut di rombongan bis bantulah gitu baru dah di edukasi. Akhirnya kita bicarain sama tim pemberangkatan. Omat ulah aya anu mamawa berbaknya Allah berbau sepak bola lah. Karena kita ke sana pure dukung ya, walaupun kita pasti tahu ya berangkat ke sana dengan resiko yang pasti diperhitungkan gitu. Iya, resikona kieu segala konsekuensinya. Iya. Makanya begitu dikasih tahu ke anak-anak kalau di sana jangan sampai kita juga kepancing. Karena karunya oke si penyelenggara ya. Apalagi ini event secara nasional gitu di ya. Jakarta kayak. Ya mungkin si penyelenggara luput mungkin ya masalah itu yang satu mah mungkin. Iya. Enggak masuk forget ke dalam. Forget itu apa gitu. Kata apa? Atau bahkan enggak tahu gitu. Enggak tahu. Tapi itu mungkin sih ternyata mah. Ya, saya mah justru ada analogi yang mungkin bisa dipakai juga ya. Misalkan saya tukang cuanki, dagang cuanki di Bandung. Jongkona di mana? Itu kan jadi olok-olokan teh Kang Cuanki teh nya. Anggap saya seorang Kang Cuanki. Terus saya numuli orang Jakarta. Ya, orang Jakarta misalnya.
mana supporter A gitu. Itu mungkin kan karena konteksnya jual beli gitu. Ya anggap aja seperti itulah, kayaknya kita juga bisa gitu menempatkan segala sesuatu itu pada tempatnya. Ya. Jika nah orang bisa gitu. Apakah kita orang Bandung kedufan harus enggak boleh gitu lah gitu kan kiraku. Ya seperti itulah. Ya mudah-mudahan kita enggak mikirin orang lain ya, tapi kita mikirin lingkungan keluarga kita aja dulu. Bagaimana kedepannya justru edukasi-edukasi seperti itu gitu. Ya, yang paling penting itu edukasi. Penting ditanamin deh. Enggak hanya di dunia fighting aja gitu, tapi mudah-mudahan di dunia musik gitu ya. Di dunia apapun lah gitu. Jangan semua sampai, lini ya. Ya semua lini, jangan sampai kalau terus dikaitkan tensi di sepak bola, jika nama segala sesuatu mal tercapai dengan baik gitu. Enggak akan beres-beres. Ya. Nah. Bahkan pada saat apa? Ya mobil Sami sama atlet pulang ke hotel ada penyerangan. Pas begitu kaca pecah, Sami ngobrol gitu sama yang ya pelaku gitu ya. Dan itu nggak tahu siapa gitu. Kita katakanlah oknum gitu ya. Ini beda ranah bro, ini beda ranah. Sami udah jelasin itu tapi tetap membabi buta gitu. Dan untungnya pas mau masuk hotel ada putaran balik. Di situ ada mall, kita masukin ke mall, mobil disimpan, kita lari ke dalam mall dan akhirnya diamankan oleh pihak keamanan gitu. Jadi kemarin itu bukan kita yang telepon polisi, tapi karena emang ada keosnya, emang benar-benar keos gede dan masanya banyak, polisinya datang sendiri gitu. Sempat kita juga dibawa ke Polda gitu. Ditahan, ditanya-tanya gitu ya, kenapa kayak gini, dan polisi pun bingung ya, kenapa ya, kan ini event ball, event apa, MMA bukan gitu ya. Sampai dua ke Polda, awasnya cuma ke Polsek kemarin kok. Metro Jaya, Om. Polres. Polresnya, karena kebayang gini Om, jadi cerita dari panik, ya? Cerita dari ini, cerita dari atlet kita gitu ya. Kebayang Om, Anjenette berangkat gitu ya, istrinya lagi hamil di rumah tuh. Ya pasti kan wah kawernya ningali situasi gitu. Jadi ya tolonglah kedepannya mah gitu ya, mau dari pihak siapapun termasuk kita bisi suatu saat nanti ya MMA diadain di Bandung gitu. Sama-sama kita jaga juga gitu. Dan kita harus bisa menjamin atas keberlangsungan acara dan keamanannya gitu. Karena ya ranahnya beda. Betul. Dan kami menjamin NFC sangat terbuka gitu, ya. Terutama NFC ya, misalnya sangat terbuka, bahkan kita bisa mudah-mudahan bisa jamin keamanannya, dia datang dengan selamat, pulang dengan selamat, dengan fair play gitu. Satria ya tuh. Ya, mindset. Dan edukasi ya Pak, sangat penting ya. Mungkin terakhir nih, kita tadi udah ada serius-serius ya. Mungkin terakhir nih, kita pesan-pesan buat teman-teman di rumah, buat si NFC kedepannya kayak gimana, terus apa kayak nanti, selain nanti ada launching ya abis lebaran ya. Mudah-mudahan abis lebaran. Tanggalnya belum ada? Belum sih. Belum ya? Cuman abis lebaran bakal melangsungkan launching. Mudah-mudahan jadi kalau lihat tempat mah ya bagus lah gitunya. Representatif. Nah, representatif. Tapi kan anu jadi masalah teh kuriak nanti Om. Ya ya, paham. Baik dengan pasal hiji. Mudah-mudahan lah udah lebaran bisa prung. Prung banget ya. Kalau program sudah ada kan ya. Jadi program itu nanti seperti Atlet bilang ada pembibitan untuk atlet, ada juga untuk pervisit juga ada ya nanti ayah. Pervisit juga ada, misalkan dia pengen olahraga, kardionya, tapi dengan kardionya atau apa, benerin nafas gitu. Boleh tuh. Ya benernya. Pervisit. Karena bisi sibuknya gitu ya. Aduh, ayo nama ya, syuting cerah. Jadi ayo nu pervisit. Nanti lah ya, buat teman-teman yang mau bergabung dengan NFC, boleh menghubungi Instagramnya di mana? Di Northern Fight Club. DM langsung ya. DM. Tapi ya nanti deh, boleh DM deh. Boleh.
dari pas ini tayang ya, sudah tayang boleh silakan deh. Apaan nih? Hubungi Om Acong. Om Aten. Om Aten. Kalau nggak sampai. Jadi mungkin teman-teman juga kalau mau gabung bebas ya, gabung bebas, sangat apapun, bebas. Siapapun gitu kan. Siapapun, apapun, dimanapun. Iya benar, dimanapun kan mungkin ya, ada dari luar kota, luar Bandung atau dari mana gitu kan bisa gabung juga ya. Sangat bisa. Boleh walaupun hanya sekedar untuk ngopi, ngopi share, ngobrol boleh, ya. Boleh. Komot ngobrol tentang mental dan mindset ya, attitude itu paling penting sih. Ada lagi yang mau disampaikan mungkin dari teman-teman NFC? Silakan. Ya kalau Sami Mas sih mudah-mudahan adanya NFC ini jadi antitesis dunia persupporteran, dunia apa berkelahi itu harus pada tempatnya gitu lah. Berkelahi itu harus pada tempatnya dan mudah-mudahan kita NFC tetap memanusiakan manusia gitu. Nah. Jadilah manusia yang benar-benar bijak gitu, harus 3 kali bijak nage ya. Kalau punya effort yang baik gitu ya, mudah-mudahan dan berprestasi aja gitu. Nah itu dia, bijak. Bijak. Yang bijak pertama tuh suara asli, yang bijak-bijak itu Eho. Terus sebenarnya kata paling penting sih ya, jadi memanusiakan manusia gitu kan. Akhirnya kalau di Bandung ya kan, Gotham City ya. Iya. Kayak di luhur tuh flyover dirinya kan. Wanita rehan mau alat dia. Keung ya. Ngebacok batur, anjing. Mau mana boga indung mana sorangan atau dulur mana sorangan dibacok, ke batur anjing nyari itu. Udah ya. Pasti anjing, cik mikir atuh. Kamu nggak setengah pakai weapon nih misalnya kayak gitu. Ya, aduh. Karena reung ya. Asli, aing banyak salah paruh gak real. Ya, terus nempel motor batur, ya, terus gitu. Saya kan taruh led gitu, orang kita apa, leta sewaktu-waktu pasti terjadi. Pasti terjadi, jeng kasapun gitu. Ya, para rikir lah, segala tuanya. Oh jadi selama ini alasan Sion di rumah terus teh karena itu aja. Enggak ada alasan lain. Jadi mending keluar berang ya. Berang. Berang teh keluar penting teh keluar. Enggak apa-apa, pokoknya darah nu rame. Ya minimal eta lah. Jadi ya maksud mungkin kayak ya mungkin Sion agak concern ke begal jeung kanu gangster-gangster nu lain gitu, nu marawa alat gitu. Cing mana tega gitu enggak bacok batur gitu. Hah, anjing. Bukan manusia ya, ya asli. Fisnya. Ada lagi Om Atet yang mau disampaikan mungkin cukup ya. Ayo macam sendiri. Depannya harus terus berprestasi. Berprestasi ya. Di bidangnya. Oke. Okay. Jadi biar melahirkan atletnya. Ya. Pengennya makan atlet. Tajam tidak melukai, pintar tidak mendului, cepat tidak mendahului. Oke. Okay. Jadi sama-sama. Jadi sama-sama. Intinya NFC ini lebih ke kita juga. Tidak merasa bahwa kita lebih baik, tidak. Justru kita pengennya jadi sarana buat saling memberi gitu. Jadi utamanya selain latihan, kita pengennya juga ada edukasinya. Terus di situ juga kita sama-sama belajar. Terus apalagi kita punya head coach yang punya pengalaman gitu ya. Sama-sama juga kita belajar. Jadi enggak, kita tidak merasa juga kita yang paling baik. Tapi kita paling minimal merangkul untuk sama-sama menuju, paling tidak menujunya ya, lengkahnya menuju. Menuju bisa. Bisa. Menuju lebih baik. Bisa dan menuju lebih baik. Paling gitu aja. Oke, menarik obrolan malam ini ya. Malam ini bersama ya. Teman-teman dari NFC. Terima kasih udah hadir. Ini NFC yang visi dan misinya ya, mungkin teman-teman juga lagi rame di medsos atau apapun, NFC itu kayak gimana ya, ini NFC udah diterangin sama Sami, Atet juga, terus sama Acom juga udah diterangin, jadi mungkin buat teman-teman bergabung dengan hal yang positif ya. Wah, yang udah yang positif. Kedeng deh sahur ya. Langsung sahur. Asli dah. Ya, ya lo syuting jam Januari ya, Januari. Si Omah tuh bisa syuting jam 12, tadi tuh hujan, rendai, hujan, rendai. Ayo sahur ya. Mungkin kita akhiri aja di sini aja deh. Ya karena nanti waktu sudah mau sahur. Menunjukkan sahur. Jadi terima kasih buat teman-teman, terima kasih buat teman-teman FC. Kita dari Sun of Rung, saya Yep, saya Sion, saya Acong, saya Aden, saya Sami. Bye. Bye.